Asik, hari ini panen sayur sama buah di kebun belakang rumah lagi. Oke, karena udah lama banget buah ya aku gak panen, jadi hari ini aku mau ngajak kalian buat panen-panen lagi. Jadi sampe gak kerasa buah labu aku udah gede banget. Ini hasil perkawinan kita kemarin tuh loh woy. Lanjut di sini aku mau cek buah melon aku kan. Siapa tahu udah ada yang bisa dipanen. Ini langsung kita buka aja ya woy bungkusannya. Tapi pas lihat buahnya tuh seratnya belum banyak, sama bagian ujungnya belum kering juga, jadi belum bisa dipanen deh. Nah kalau yang tadi itu semangka woy, tapi aku malah salfok sama buah labu ini. Udah gede banget dan bisa dipanen. Lanjut aku langsung cek buah timun aku kan woy. Tapi ini pohon timunnya udah mulai tua gitu woy, udah perlu ganti yang baru deh kayaknya. Lanjut aku mau panen buah jambu ini. Jambu yang ini beda woy sama yang di depan kemarin. Lanjut ini ada bunga telang, petik aja buat dijemur nanti. Dan aku juga mau cabut pohon singkong ini, tapi sambil denger lagu di Reso, karena di Reso ada fitur daily mix yang akan rekomendasiin lagu sesuai kesukaan kamu. Jadi kamu gak perlu khawatir lagi mau denger lagu apa woy, yuk denger Reso dari link bawah. Oke sekarang kita lanjut cabut singkongnya, ternyata masih kecil woy. Sekarang kita lanjut pindah ke kebun bagian atas. Lihat deh ini terong mininya lucu banget woy. Dan kali ini aku mau panen yang warna hijaunya woy. Lumayan woy untuk lalapan makan hari ini. Tapi ada juga woy yang udah tua sampai menguning kayak gini woy buahnya. Dan selanjutnya aku mau panen tomat-tomat ini, karena udah mulai pada merah gitu woy. Jujur ini tomatnya cantik banget. Jujur aku suka banget woy sama tomat varian ini, karena bentuknya tuh cantik banget. Dan hari ini aku tomatnya dapat lumayan banyak woy, bisa dibuatin sambal juga. Lanjut untuk pelengkap sayurnya aku mau panen sawi pagoda ini woy. Coba lihat deh ini bentuk sayurnya tuh kayak baket bunga gitu kan. Nah lanjut aku mau panen sawi pahit ini woy, karena daunnya udah mulai pada gede dan mau tua gitu woy. Ada yang suka juga gak woy sama sawi pahit ini? Ya rasanya emang pahit sih woy, tapi enak kok. Aku paling suka sawi pahit ini woy. Nah kalau yang ini sawi pakcoy woy, tapi belum aku panen hari ini. Yang aku panen sawi pakcoy itu yang versi mininya ini woy. Lumayan dapat satu genggam kayak gini. Dan untuk pelengkap sambalnya aku mau panen cabai-cabai di kebun ini woy. Dapetnya lumayan banyak juga woy. Jujur hasil panen itu berat banget.